Halo guys, selamat datang di PLPGT. Jadi di video kali ini kita akan memainkan game Minecraft Education Edition. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke lesson ya. Jadi di sini kita akan memainkan dengan lesson. Dan kemarin kan kita sudah bermain di computer science. Dan sekarang kita akan bermain di science ya, atau di IPA. Nah, sekarang di IPA ini ada beberapa lesson ya. Ada chemistry, biology, terus we are the ranger, Extinction by the Physics Crisis, dan lesson tambahan lain. Nah, sekarang ini saya pengen nyobain nih mainnya di chemistry ya, atau di kimia. Nah, kalau ini kan chemistry, kimia, dan biologi, dan ini ya nggak tahu ini apa. Ya pokoknya di sini saya mau nyoba yang chemistry ya. Nah, ini saya sudah download ya chemistry tutorialnya. Jadi kita tinggal langsung aja masuk ke mapnya. Nah, ini tunggu loading bentar. Nah, jadi selamat, kita sudah masuk di lesson kimia. Dan sekarang ini ada apa ini? Nah, ini ada tulisan selamat datang di dunia kimia. Ikuti petunjuk untuk belajar dasar. Ini siapa ini? Oh, ini agen saya. Ini apa ini? Material reduction, lab table, component creator, ada elemen construction ya. Terus kita kemana ini? Ini sama, sama. Ini apa? Auditorium, customer chemistry lab upstairs. Ini ada tangga. Ini ada tutorial. Oh, jadi dari sini dulu nih. Nah, jadi ini di sini ada elemen constructor ya, atau konstruksi elemen. Nah, jadi di sini kita bisa bikin elemen dengan memindahkan slide ya. Jadi kita bisa ke atas bawahin. Ntar kita lihat dulu. Oh, jadi kita bisa klik nih, jadi kita mindahin gini nih, tuh kita bisa mindahin slide nya nih. Jadi di elemen konstruktor ini kita harus bisa nambahin atau ngurangin dari proton, elektron, dan neutronnya nih. Sebagai contoh di sini ada hidrogen ya. Nah, dimana hidrogen terdiri dengan satu proton dan satu elektron ya. Nah, jadi proton itu kalau bisa dibilang itu apa yang positifnya ya. Nah, ini ada elektron itu yang sebagai negatif. Nah, kalau si neutron ini pengurangan dari proton dan elektron ya. Nah, jadi ini ada contohnya nih. Sebagai contoh, kita coba bikin hidrogen deh. Bikin hidrogennya satu satu. Oh ya, udah jadi nih. Ini ada hidrogennya yang bentuk labelnya H ya. Nah, jadi H ini sebagai tabel periodiknya. Nah, ini H. Terus sodium, kita bikin sodium 11, 11, 11 proton, 11 elektron, 11 neutron. Nah, kita tulis aja. Eh, nggak usah, kita 11 ya. Oh, nanti kalau kita nambahin ya, bakal muncul yang bulat-bulat ini ya. Ada bulat biru sebagai proton, terus bulat merah ini ya, lingkaran merah sebagai elektron, lalu yang kuning ini sebagai neutron ya. Ya, oh jadi kalau elektronnya semakin banyak, semakin jauh juga ya dari pusat ya. Jadi P ini, si proton ini adalah pusatnya si elemen konstruktor ini ya. Jadi kita dapat sodium nih. Apakah hidrogen cuma bisa dipakai sekali? Kita ambil lagi aja. Tuh, dua. Kita dapat 5 aja. Na nya tadi kita ambil ya, kita bikin Na nya nah, ini udah nih, kita udah dapat nih ya, so hidrogen sama Na nya nah, sekarang tinggal kita ngeracik. Wah, ini ada pembuatan kompon ya. Kompon itu zat atau massa ya, ada massa ya, kompon sebagai massa. Nah, sini kita bisa bikin massa nih. Misal kombinasi elemen ke dalam kompon. Oh, jadi H sama Na ini sebutnya adalah elemen ya, bukan ion. Nah, coba buat sodium asetat ya. Ini ada rumusnya nih. C2H3NaO2. Waduh. Gunakan material yang ditemukan di dalam si chest ini, lalu kombinasi dengan elemen komponen kreator
Nah, ini ada karbonnya 2 kali, hidrogennya 3 kali, sodiumnya tiga, sodium tambah oksigen. Bikin oksigen ya. Kita coba nih, karbonnya 2 kali bikin karbon. Oh ya, kalau nggak salah karbon itu si rumusnya itu adalah C ya. Jadi harus bikinnya itu adalah 6. Di C-nya itu berisi 6 ya, masanya itu adalah 6. Jadi kita harus bikin 6 nih. Jadi 6, 6 proton, 6 elektron, terus sama 6 6 NO-nya juga ya, sama 6 neutronnya. Nah, jadi kita dapat karbon. Nah, ini kita udah dapat karbon. Kita lanjut, terus apa lagi nih? Kita butuh sodium. Tadi untuk sodium kita sudah bikin ya, 11 proton, 11 elektron sama 11 neutron. Nah, sekarang kita bikin oksigen. Nah, rumus oksigen itu kalau nggak salah oksigen itu massanya itu adalah 12. Jadi biar jadi 12 itu kita butuh 12. Bukan 12 tapi 16 ya. Nah, untuk bikin jadi 16 kita butuh 8 proton, terus 8 elektron, dan terakhir 8 neutron ya. Tuh, kita jadi oksigen. Nah, ini ada rumusnya ya. Tadi 88 ya. 8 terus 8 8. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang apa ini? Karbon, hidrogen, oksigen, bikin. Sekarang kita akan bikin tadi karbonnya itu 2 ya. Jadi karbon 2, hidrogen 3, sodium 1, oksigen 2. Oh, jadi rumusnya 2 3 1 2 ya. 2 3 1 2. Karbonnya 2. Terus hidrogennya 3. Oh, keulang lagi ya. Karbonnya 2, hidrogennya 3. Terus sodiumnya 1 ya. Sama oksigennya 2. Oh, jadi ini CH sodium asetat. Kita jadi ini bikin sodium asetat. Ini kita ambil banyak aja. Kita ambil 10 lah. 7, 8, 9, 10 ya. Wow, ternyata mudah ya. Kita bisa mengaplikasikannya di dalam game. Nah, ini ada HE. HE itu apa ya? Sodium asetat, bukan. Nah, kita bikin aja nih. Nah, sekarang di selanjutnya ini ada lab table. Oh ya, kita belum periksa ya di table-nya ini, chest-nya. Oh, jadi dalam chest ini ada, oh ternyata di chest ini sudah tersedia 2 karbon, 3 hidrogen, 1 Na, dan 2 oksigen ya. Kita bakal malahan bikin sendiri tadi. Nah, sekarang kita lanjut ya di lab table. Nah, jadi di lab table ini kita menambahkan, oh jadi ini di lab table ini kita bisa menggabungkan elemen dengan kompon ya, yang dimana elemen itu yang ini ya. Nah, sini komponnya ini adalah sodium asetat ya. Jadi elemennya Na, C, O sama H. Si komponnya sodium sama asetat. Nah, sekarang kita gunakan material yang disediakan ya. Coba buat sebuah es bom ya, dengan mengkombinasikan sodium asetatnya sebanyak 4 ya. Jadi kita gabungkan 4 sodium asetat, 1, 2, 3, 4. Kita coba kombinasikan. Wow, ternyata bisa. Kita bikin es bomnya. Es bomnya kita sudah bikin nih. Kita lempar ke sini. Wow, mantap, 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 mantap. Nah, ini kan es bom nih. Sekarang saya pengen bikin air. Tahu cara bikin air itu gimana sih? Nah, rumus dari air sendiri itu adalah H2O ya. Jadi H-nya 2, O-nya 1 nih. O-nya H-nya 2, itu 2. O-nya 1. Tuh, jadilah air water ya. Air ini. Kita sudah bikin air. Oh, nggak bisa diambil lagi ya. Ya, H-nya tinggal segitu. Nggak apa-apa. Lanjut, ini ada Irene. Siapa ini Irene? Kita punya banyak bahan yang tersedia secara online. Nah, di jurnal lab bisa mengajarimu bagaimana cara membuat semua komponen dan produk dalam Minecraft. Oh, jadi ada jurnalnya ya. Dan saya sudah mendownload jurnalnya. Nah, ini ada teleporter. Apa ini? Material reducer. Coba ini. Oh,
Jadi kita tinggal pijit aja nih ice ball misalkan. Nah, maka kita bisa ngelihat ada material-materialnya nih. Coba kita baca dulu. Jadi material reduction adalah ini meter ya. Jadi zat meter itu adalah zat. Jadi zat dibuat dari elemen. Nah, material reduction akan mengurangi blok Minecraft ya ke dalam komponen elemen yang dipisahkan dari presentasi. Oh, jadi elemen-elemen yang terdapat di bahan ya, misal di blok atau di mana, di air ini atau di ice ball ini, ice bomb ini. Nanti kita bisa ngeliat nih ada elemen-elemen apa saja yang ada di dalam ice bomb ini. Nah, saat kita menggunakan si reducer ini, mana sih? Nah, ini tuh kita bisa ngeliat nih ada sodium acetate-nya ada 4 di dalam si ice bomb ini. Nah, lanjut. Ini kardusnya isinya apa ya? Oh, ada lava, ada grass block. Tuh, kita bisa cobain yang grass block sama lava ya. Kita bawa ini. Kita coba isinya grass block dulu dah. Tuh, jadi di grass blocknya ada karbon ya. Oh ya, ada karbon ternyata. Ada karbon, oksigen. Terus ada oksigennya. Oh, ada dua oksigen. Oh, bukan dua. Ada 64. Ada 70 ya, 70 oksigen, terus ada 8 nitrogen, dan ada ini TF ya, fosfor ya. Oh, ada 7 fosfor ya. Jadi rumput itu ya, tanaman apa pasir yang berisi rumput itu berisi 15 karbon, 70 oksigen, 8 nitrogen dan 7 fosfor. Nah, bagaimana dengan lapa ya? Kita ingin melihat lapa. Oh, banyak sekali ya di lapa ini, pusing. Ternyata ada oksigennya, ada silikon, ada aluminium, besi. Oh, ada besinya, ada kalsium, ada sodium, terus potasium ya, magnesium ya. Wah, pokoknya seru banget sih kita bisa melihat-lihat berbagai unsur gitu. Nah, ini apa nih? Oh, iya. Sama ini artinya. Oh, di sini kita bisa nulis juga ya, bisa nambahin. Oh, kita baca lagi ini ya bawahnya. Oh, jadi di sini itu ya nggak semua. Jadi di blok Minecraft itu ya, di beberapa blok Minecraft itu ada material ya. Seperti misal contohnya itu adalah Soul Sand sama Netherrack ya, yang memiliki elemen yang misterius. Jadi elemennya nggak kita ketahui, makanya kita bisa cari di sini. Oh, ini elemen construction. Ini pembuat kompon, lab table ya, yang tadi kita bisa kombinasiin jadi bikin sesuatu. Ini reducer. Ini nggak kosong, kosong, oke. Nah, sekarang kita mau nyobain ke atas ya. Oh, di atas ini ada apa ini? Lab material storage. Oh, ini ada Alfred. Kita mendapatkan Ini apa ini? Apa ini Brewing Star? Brewing Station. Apa sih Brewing Station ini? Ini ada Potion Awkward. Teleporter, ini ada Blast Room. Terus di sini ada pas button-nya, ini ada berisi. Oh. Kayaknya di sini kita ini bikin ini ya. Bikin obat racikan-racikan gitu. Misalnya kan seperti yang dibikinnya tuh dari potion weakness sama ini gitu. Nah, kita lanjut ke bawah. Itu ada apa tuh? Kok ada tanda seperti itu? Ini air belum kita coba ya. Oh, kita kena racun ya. Coba kita lihat diri kita. Kita jadi sebagai ilmuwan di sini. Wow, kita kesini aja sekarang nyobain. Ada apa sih di sini itu? Jadi tutorial area udah tutorial. Oh, tutorialnya di atas ya. Sepertinya ini tempat bermain nih. Nah, ini ada glow stick. Oh, kita bisa bikin glow stick di sini. Gunakan dyes untuk membuat warna yang berbeda. Kita bisa bikin glow stick ya. Ini apakah ini? Coba kita pijit. Oh. Ini jadi malam ya modenya.
Ini bisa jadi siang. Coba ke Mary. Oh, kamu bisa mengubah hari malam ke siang ya dengan metode switch ini. Oh, gitu. Lalu ini ada sparkle, gunakan klorida untuk membuat warna yang berbeda. Maksud magnesium ya, ini magnesium. Merkuri klorida ini stick. Oh, ternyata di sini ini itu adalah ini ya. Jadi yang di jendela-jendela ini adalah tempat di mana kita bisa ngeracik nih. Ini adalah unsur dari si ini, si glow stick ya. Nah, si glow stick itu terdiri dengan luminol, polyethylene ya. Berarti itu 2 3 4 5. Oh, itu 2 3 4 5 6 ya. Jadi terdiri dari 6 polyethylene, lalu 1 hidrogen peroksida, lalu kaktus green ya, kaktus hijau, ha, dan luminol. Cara bikin polyethylene gimana itu? Oh, ini ada nih polyethylene. Kita ambil luminol. Kita bawa aja dah semuanya. Kita bawa barang-barangnya. Coba kita sekarang bikin ya di tempat reducer itu. Oh, bukan komponen kreator ya maksud saya itu. Nah, ini lab table. Nah, di lab table kita bikin nih polyethylene-nya. Tadi itu glow stick itu ada 6 ya, 6 polyethylene. 3 4 5 6 terus set luminol. Lalu hidrogen peroksida itu 1 ya. Dan green dye kita coba bikin. Gak bisa. Oh, ternyata gak bisa ya. Gak bisa pakai D, gak bisa pakai D ya. Kita bikin. Waduh, kebakar cuy. Lah, kok gagal bikin glow sticknya. Material reducer, komponen kreator, elemen konstruktor. Kok meledak ini? Kita meledak bikinnya salah. Question, use DS to make different. Oh, pakai DS biar bisa beda itu materialnya. Ini kan 8 ya rumusnya itu. 2 2 2 3 4 5 6. Oh, bu hidrogen peroksida 1, luminol kaktus. Oh, luminol ya. Enggak usah pakai die. Kita bikin 2 2 3 4 5 6. Salah sih, harusnya kita gabungin aja. Bikin 6 lalu 1 luminol dan 1 hidrogen peroksida. Akhirnya kaktus. Mana kaktus? Nggak ada kaktus di sini, cuy. Oh, jadi ini. Hah? Gagal kan? Kita mau bikin sampah. Coba kita lihat sini cara bikin glow stick itu. 6 polis. Oh, kombinasi warna. Kita coba lagi dah, kita coba lagi. Ini serius gak bisa pakai lumino. Coba kita bikin di sini. Kita bikinnya ini satu. Gak bisa juga ya, gak bisa bikin di sini. Di crafting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita di crafting bikin deh. Ini satu. Oh, jangan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya gini. Polyethylene-nya kita simpan. Ini luminol kita pasang. Luminol. Hidrogen peroksidanya kita pasang 1. Terakhir polyethylene-nya kita pasang 1. Oh, kita bisa bikin green glow stick ya. Oh, jadi kita di crafting nih bikinnya. Kita coba. Kita tempelin bisa gak nih? Gak bisa. Oh, coba malam hari ya. Gak nyala. Ini gak nyala. Gak nyala sih ini glow sticknya. Use this to make different color. Ini gini doang kah glow stick? Emang gak bisa diapa-apain ini. Halo?
atau sayanya nggak tahu cara pakai glowstick gimana. Iya, sayanya nggak tahu ini. Ya pokoknya warnanya hijau ini. Kita berhasil bikin glowstick. Lalu kita coba gabungin nih ke sini. Warnanya ada berbagai macam warna ya. Kita cari dye. Oh, bisa nih. Lime, kita pakai yang yellow coba. Jangan yellow. Pakai yang light biru aja yang beda warnanya. Ini kan rumusnya 6 polytena. Terus 1 luminol dan hidrogennya 1. Lalu terakhir kita pakai yang ini merah. Yang biru ya, kita pakai joystick warna biru. Kita jadi satu udah. Satu udah jadi nih. Warna biru ya, ini warna biru. Ini biar masang glow stick gimana ini? Kok enggak nyala glow sticknya? Ya pokoknya kita berhasil bikin glow stick warna biru. Nah lanjut, ini ada buat sparkle. Apa itu sparkle? Jadi sini itu ada ada merkuri sama merkuri, magnesium sama stick. Bikin sparkle itu merkuri, magnesium sama stick ya. Kita ambil stick. Ada magnesiumnya, ini ada kalsium, merkuri. Ini ada merkurinya. Coba kita bikin satu stick ya. Tri, ada berapa itu? Satu magnesium. Satu stick magnesium, satu stick sama merkuri. Magnesium ya. Ini magnesiumnya. Nggak jadi apa-apa. Satu deh. Coba kita pasang satu stick merkurium. Nggak bisa. Merkuri klorida ini 12. Iya, udah. Sama stick. Gagal ya. Kayaknya kita pakai ini. Ini apa? Potasium, kalsium kita ambil. Bawa aja semuanya. Kita simpan ya. Kita pasang, coba kita crafting. Bikin ini satu. Magnesiumnya satu. Lalu merkurinya satu. Terakhir stick. Enggak jadi apa-apa ini. Tungsten. Ini warna ya, klorida. Coba kita baca. Gunakan warna klorida ini sebagai warna ya ternyata. Kita gunakan klorida potasiumnya. Ini warna ya. Plastiknya satu aja. Lalu ini apa lagi tadi? Magnesium. Coba kita pasang banyak magnesiumnya. Lalu pakai merkuri. Jadi ini kita jadi sparkle nih. Jadi tadi rumusnya apa tadi? Satu magnesium, satu stick, kita pasang dua aja biar kelihatan. Lalu pasang kalsium. Nggak bisa pakai kalsium ternyata. Pakai merkuri ya. Merkurinya dua, nggak bisa ya. Ini kalsium. Nah, tetap gak bisa. Ternyata nggak bisa pakai merkuri ya. Kita pakai kalsium deh. Nggak bisa juga, nggak kerubah. Kalsiumnya kita satuin lagi. Pakai merkuri ini dah. Kok nggak bisa sih? Mg-nya 2. Nggak, tadi gimana sih kita tadi bisa bikin si ininya? Kita cobain pakai potasium. Gagal juga ya. Kita coba-coba aja. Ternyata dibalik, potasium dulu baru magnesium baru stick ya. Sudah jadi. Coba kita bikin nih.
Tang bisa taro ya. Kenapa ini nggak bisa ditaro? Oh, nggak bisa ditaro ya ini. Ya, sekian ya, mungkin videonya sampai segitu. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.